Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Share kegiatan lagi. Nah, ini kegiatan aku di malam hari ya mam, selesai sholat maghrib itu aku lagi masak nasi dan itu udah matang ya mam. Sini aku kacau-kacau sebentar, dan ini aku lanjut, aku mau masak menu makan malam ya mam. Menunya simple aja ya mam. Di sini aku ada telur 2 ya, aku mau dadar. Nah, untuk cabenya aku masih pakai cabe bekas waktu nyambal terasi ya mam, itu masih ada. Dan untuk tambahannya di sini aku ada terong Cina sama tahu ya mam, situ paling bawah ya. Itu udah aku marinasi dengan bumbu ayam ungkep yang lama ya. Nah, ini ada sambal juga bekas dari aku masak banyak yang kemarin ya mams. Ini mohon maaf banget ya mams, suara aku agak parau ya, dan aku lagi pilek juga. Jadi udah berapa ya, dari aku edit video yang semalam itu aku demam ya sebentar. Jadi kalau ibu rumah tangga itu nggak bisa lama-lama demam ya. Pokoknya itu dari pagi kan hujan terus, dan aku antarkan antarkan jualan ya. Dan itu kena hujan, kena hujannya itu nggak dikit. Pokoknya diguyur hujan lah sampai siang gitu ya mams. Jadi meriang malamnya gitu ya. Jadi aku suntik langsung ya jarum, daripada lama-lama ya demamnya gitu. Dan alhamdulillah dikasih obat dan selesai disuntik ya, agak mendingan dan panasnya itu udah turun. Nah, ini karena memang paginya aku nggak masak ya mams, aku beli aja, makanya ini malam hari aku masak ya. Dan itu banyakan sisa dari stok di kulkas ya mams, waktu aku masak banyak itu masih ada beberapa yang bisa diolah gitu ya mams. Dan ini aku ada beli minyak juga. Jadi pas malam-malam itu aku ke Indomaret ya mams, beli makanan kucing, kucing oranye ya. Dan aku lihat di situ ada minyak yang 1 liter. Yang merek apa itulah, lupa ya gitu. Jadi gak usah yang si 1 liter kak, itu yang di 2 liter katanya, itu lagi promo berapa, aku bilang 36 katanya kan. Wah, murah kali. Jadi aku ambil aja, karena yang semalam aku aku beli itu 42 ya mams, yang 2 liter. Dan ini alhamdulillah dapat promo, jadi aku ambil aja. Dan itu sudah aku refill ya mams, jadi dapat 2 botol. Dan untuk menggoreng tahu sama terongnya itu aku campur dengan minyak bekas yang semalam, dan itu masih bersih sekali. Nah, ini aku kocok dulu telurnya sama bekas sambal terasi yang semalam. Nah, ini aku tambahkan garam sama penyedap aja. Jadi kalau sambal terasi itu ternyata enak sekali ya mams, dicampur sama nasi goreng, dibikin sama campuran telur dadar. Pokoknya karena ada terasinya itu jadi tambah wangi dan enak. Dan di sini aku tidak pakai bawang iris lagi, karena kan nyambal terasi itu kan udah pakai bawang merah ya mams. Jadi ini aku pakai bumbu sambal terasi itu aja, sama garam dan penyedap. Nah, ini minyaknya sudah panas ya mams. Semestinya itu yang aku goreng pertama itu tahunya gitu ya mams, tapi ini karena posisi terongnya lebih di atas, jadi terongnya duluan aku goreng ya mams. Tapi nggak apa-apa, ini karena udah pakai bumbu semua ya, jadi nggak apa-apa. Ini pun nanti terlihat agak menghitam, cuman itu bukan gosong ya mams, karena memang banyak bumbu sisa ungkep ayam yang kemarin ya aku pakai kan. Karena pakai bumbu ungkep itu meletup-letup ya mams, makanya aku tutup aja. Dan di sini aku ada dikasih ini kaldu jamur ya mams sama Bunda Arkan.
Nah, ini kaldu jamur yang merek Totole ya, Mams. Ini aku penasaran sekali rasanya, dan alhamdulillah ini dikasih sama bundanya Arkan ya, Mams. Mungkin Mams dan teman-teman udah kenal ya, Mams, sama bundanya Arkan. Jadi beliau itu ada juga channel seperti kita-kita juga ya, Mams, ibu rumah tangga. Nah, ini dia. Pokoknya Mams dan teman-teman bisa berkunjung ke channelnya Bunda Arkan. Nah, ini aku dikasih dua ya, Mams. Jadi pas malam-malam aku ke sana tuh beliau kasih, dan aku ada dikasih rambutan sama jambu juga pas pagi-pagi datang ke rumah. Nah, ini aku repil satu aja dulu ya, Mams. Nah, ini aku cium wanginya, itu memang wangi jamur ya. Nah, ini aku repil satu aja dulu. Memang sebetulnya ini bisa ya muat untuk dua bungkus, cuman takut nanti cepat masuk angin, aku refill satu aja dulu. Jadi di sini aku punya dua kaldu ya, Mams, kaldu ayam sama kaldu jamur. Cuman ini nggak takut salah pakai ya, Mams, karena ini tampilannya jauh berbeda ya, Mams. Satu tuh warna putih dan satu lagi tuh warna kuning ya, Mams. Jadi nggak pakai stiker juga nggak apa-apa. Nah, lanjut di sini aku sudah ngangkat terongnya, dan itu terongnya udah matang ya, Mams. Ini disambi aja ya, Mams. Ini aku sambil ngangkat, dan ini aku goreng lagi ya. Untuk tahunya aku sisakan sedikit ya, Mams, untuk sarapan pagi besok, karena mungkin ini nggak habis semua nanti ya kalau digoreng. Dan ini jangan salfok sama warnanya, karena memang aku lumuri dengan bumbu ungkep itu, jadi makanya agak coklat ya, terlihat agak gosong gitu. Tapi ini nikmat banget ya, Mams, dimakan gitu aja juga enak ya, udah ada rasanya gitu. Nah, sambil aku menggoreng ini, aku lagi kupasin mangga ya, Mams. Ini mangga aku sendiri ya, yang jatuh di di teras depan ya, Mams. Jadi aku punya batang mangga itu tiga yang di muka, cuman yang udah berbuah itu satu aja ya, Mams, pas yang di tengah-tengah. Dan itu buahnya cuman satu-satu doang ya, Mams. Jadi ini aku ambil satu aja karena itu yang jatuh ya, jadi dia masak di batang gitu. Dan ini manis banget, dan itu juga bijinya tipis banget ya, Mam. Lanjut di sini aku sudah ada telurnya ya, Mams. Ini satu kali masak aja karena telurnya cuma dua butir aku masak ya, dan itu aku menggunakan kuali dan minyak yang baru. Jadi makan malamnya simple aja ya, Mams, karena ini malam hari, takutnya besok pagi juga nggak bisa termakan lagi ya, Mams. Jadi ini aku masak simple aja. Nah, ini aku mau sapa-sapa Mam semua. Hai Mams, Bunda, Mak, Kakak, Adik, Mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga buat teman-teman yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kami tinggal di Sibolgata Pulun Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, si Owen nggak sabar lagi ya, Mams, untuk makan malam, padahal di sini nggak ada ikan ya. Jadi aku rebus ikan mereka tuh spesial ya, dan itu aku bela-belain walaupun aku nggak enak badan, aku tetap rebus ikan mereka. Tapi kalau si Oyen itu ada makanan tambahannya ya, jadi waktu itu aku kasih ikan tapi nggak mau, terus aku beli makanan yang kering gitu ya, Mams, dan dia mau. Tapi di sekarang ikannya udah mau lagi. Nah, ini aku mau makan malam ya, Mams. Aku cuci tangan dulu. Nah, di sini aku ambil dua piring sama piring Kak Sipa ya, dia lagi di kamar. Selesai makan ini mau minum obat juga. Nah, di sini aku ada dikasih obat ya, ini empat macam ya, empat papan gitu. Ada untuk paracetamol, ada untuk flu, ada untuk meriang sama sakit kepala. Pokoknya kalau ibu rumah tangga itu nggak bisa sakit sampai 24 jam ya, Mams, takutnya tuh rumah tangga terbengkalai
rumah terbengkalai ya moms. Dan kita anak-anak tuh nggak bisa makan juga ya, apalagi kalau anaknya tuh yang masih kecil-kecil. Dan sebenarnya itu aku paginya udah meriang juga, cuman pas ngantarkan barang itu dalam keadaan hujan, makanya tambah meriang gitu ya. Terus naik panasnya sampai berapa derajat gitu ya moms. Dan aku takut berlarut-larut, dan itu aku minta di jarum aja ya. Dan alhamdulillah ini sudah agak mendingan ya moms. Tadinya itu panas sekali, terus meriang juga ya. Jadi kalau udah panas dan meriang itu pasti nggak bisa bergerak ya moms, pokoknya di tempat tidur aja. Dan cuman ya setengah hari gitu ya moms. Dan alhamdulillah malamnya sudah bisa beraktivitas, dan insyaallah besok juga bisa beraktivitas ya moms. Pokoknya nggak nyampe 24 jam. Takutnya gimana ya moms, pak suami nggak di sini, jadi nanti kalau urusan dagangan kan nggak ada ya, jadi aku harus cepat-cepat berobat ya. Makanya aku sempatkan tadi berobat, walaupun naik motornya itu agak menggigil gitu. Tapi yang namanya emak-emak ya moms, walaupun lagi sakit tetap jadi Wonder Woman ya. Pokoknya harus jadi Wonder Woman gitu. Nah ini lanjut aja selesai makan malam, karena ini piringnya dikit aja, aku lanjutkan cuci aja ya moms, supaya pagi-pagi udah bersih semua. Kualinya langsung aja aku gantung ya moms di bawah meja kayu ini ya. Ini ada cantolan yang aku bikin ya, pakai paku gitu. Dan untuk piring-piring aku biarkan di baskom aja ya moms, besok pagi baru disusun. Nah selesai masak, rasanya kurang abdul ya moms kalau tidak bersihkan kompor. Jadi ini aku lap-lap aja sedikit ya, karena pas menggoreng tadi itu masih ada percikan minyak. Dan ini aku lap pakai kain lap yang kering aja. Nah untuk kegiatan di dapur sudah selesai ya moms. Ini aku matikan lampu aja. Di sini lanjut aku mau lipat-lipat pakaian ya moms. Jadi pakaiannya ini sudah 2 kali cuci ya moms. Maksudnya untuk cucian 2 kali ya. Ini aku aku bagi ya moms, untuk yang disetrika sama yang tidak disetrikan aku pisah-pisah gitu ya moms. Jadi kalau yang enggak disetrika aku lipat langsung, lipat rapi gitu, dan langsung nanti disusun di rak aja ya, rak pakaian. Tapi di sini aku tidak setrika ya moms, jadi aku pending dulu, aku kumpul aja dulu ya moms di keranjang ini. Insyaallah 2 hari lagi baru aku setrika. Ini baru kurang enak badan, rasanya tidak adil ya kalau badan kita itu dipaksa untuk begadang ya moms. Jadi ini aku selesai lipatin pakaian ini, aku mau tidur aja. Nah ini aku percepat aja ya moms. Di sini jangan salfok sama tas Kak Sipa itu 2 di atas kursi ya moms. Jadi katanya biar dekat aja kalau ngambil pas mau sekolah. Nah ini aku taruh aja dulu ya moms di sini. Untuk yang nggak disetrika ini langsung aja aku susun di rak baju ya moms. Itu baju Kak Sipa sama baju aku di rumah dan pakaian dalam juga. Tidak terasa ini sudah di akhir video. Terima kasih buat moms dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.